Semuanya, hari ini saya akan merekomendasikan aplikasi dari Computerkit untuk kalian semua. Sini merupakan tampilan awal, ada identitas. Isi sesuai identitas Anda, di sini saya sudah mengisinya. Kemudian klik simpan, identitas akan tersimpan. Ambil antrian. Tapi ambil antrian harus pakai printer ya, printer Bluetooth maupun tidak. Sini saya tidak memiliki printer Bluetooth. Jika Anda sudah terhubung dengan printer Bluetooth, tombol merah akan berubah menjadi hijau, kemudian tombol ini akan berubah menjadi hijau. Ambil nomor, bisa siap, dan kita panggil antrian seperti ini ya. Antrian nomor 1 dan selanjutnya antrian nomor 2. Seperti itu cara kerjanya. Kemudian grafik, jika Anda sudah mengambil nomor antrian, grafik akan berubah, tidak seperti ini kan 0. Seperti itu, sudah saya dari aplikasi Computerkit. Silakan mencoba.